ngeselnya ini lama sembuhnya kalau nggak langsung dipijet di tek itu. Ngomong lagi kurang ajar kok. Udah gak sakit, enggak, gak apa-apa lah, yang penting kalau dia harus banyak makan protein supaya cepat sembuh ya. Mari kawan, gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi. Oke guys, kembali lagi di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Masih mau lihat ini kemarin udah habis pentas di Bali lagi. Iya, Sleo Mas ya. Sleo ya, karena dia kemarin itu salto berapa kali tuh? Dia tuh salto tuh berapa? Aku seingat aku tuh 4 kali Mas ya. 4 kali salto. Kan tempatnya itu kan itu apa papanya itu kan agak enggak rata Mas. Enggak rata gitu. Mungkin pas gini nah ini ya kena. Kalau Mas mana? Gini lah. Sarah mendarat kali ya. Ini lagi sakit nih Majo nih. Kamu kemana sih? Jangan orang ini. Terus ini gimana nih Majo? Panas banget nih Majo dalamnya. Juga apa wis biar. Dia kan juga harus sekolah, harus aktivitas lain. Iya Majo. Kalau kayak gini terus kan bisa nunggul sih Majo. Tapi semua badannya capek-capek ya, aku juga capek tuh. Capek aku bareng kemarin nih, kejidat Majo. Capek solusinya apa ya? Ini kenapa nih? Ini kemarin kita berjaran aku. Kok bisa sampai gitu ya banget. Benjat kemarin. Kemarin aku bareng wah itu paling waras sih Mas. Kenapa? Yang pertama, pas ki apa namanya? Waktu sholah ininya kena itu ya pegangannya itu. Tuh gitu. Heeh. Habis itu sini sama sini sakit. Habis itu sini nih. Ini badannya sakit semua sih, Dul. Ini apa? Semua. Pupunya ini kena nopal, kena itu apa santernya itu. Santernya kucingan. Ya, santer kok. Oh, santer. Kan aku ketibaan nopal. Nah, itu kena sininya, puk gitu. Waduh. Itu pas salto ininya. Pergelangan. Ya udah kalau gitu mending dia banyakin makan protein, biar sembuh. Makan telur atau apa deh. Beef. Yuk kita masakin aja yuk. Masak beef. Baik dipijitin dulu aja deh. Iya, Mas. Diuruti. Dia aja enggak kuat pijit, orang biasanya aku pijitin dia enggak kuat. Tapi kalau kayak gini tuh kalau enggak dipijitin ya. Iya, Mas, besok enggak bisa barong, enggak bisa mecut. Tuh. Ini tuh dibuntel tuh sebenarnya enggak ada luka di dalamnya, Mas. Cuma di tulangnya itu. Pijitin aja, Mas, yuk. Pijitin mana? Manamu? Punya ini enggak? Mas Adu juga sakit nih ya? Ini Mas Adu enggak berangkat hari ini, dia sakit. Kalau yang biasa kita pijit capek itu bisa enggak sih? Bisa deh kayaknya. Bisa, cuman nanti yuk diurut aja tuh. Iya, nanti cari. Gimana tuh? Oh iya, ini ya, ini Mas Adu juga gak tumbang Mas. Iya, semuanya tumbang nih. Ya dulu ya, diurut. Biar sembuh kamu tuh. Biar sembuh. Ya. Nanti enggak? Mana Dul? Ntar. Nanti habis pijitan nanti kita makan beef ya Mas. Heeh. Tuh. Gimana tuh? Tapi ini tuh di buat megar gini dikit gini udah nyeng. Itu kamu kesininya biru bengkak. Yang entar kan yang dipijit enggak itunya, itu yang di atas-atasnya ini loh. Yang di sini juga sakit atau di sininya? Yang lain-lain. Ya enggak mau ya dulu ya. Ini tul. Gimana? Oke. Oke. Ya, demi kebaikan. Demi ini buat kamu nanti cepat sembuh. Yo gendong yo. Yo. Cenglak. Masih kuat jalan sebenarnya Mas. Masih kuat jalan ya, sakit tangannya kok. Iya. Tangan sama badannya tuh guys. Ini sakit katanya di sini. Mau tinju Mas yo. Nih, USC. Yo. Apa? Yo. Ayo. Yo. Yo, kita berangkat yo. Yo, let's go guys. Srotop. Kita mau periksa dulu guys. Srotop. Cepetan. Pamer aja. Kita titip ini rumah ke anak sanggar aja. Oh, kita bilang dulu. Ya ntar kalau ada tamu biar mereka yang ini. Soalnya tuh biasanya banyak. Foto sama Entul. Entul kamu masuk, Dul. Masya Allah. Mau. Udah ini bawa ke mobil aja, ini daripada rawan nih. Ayo, kalau tinju ayo. Jangan, Boy. Boy, kamu. Udah siap, Pak Mas. Ini yang namanya seperti ini wajar ya kalau kita pentas ya. Selalu ada yang cedera. Pasti. Kalau enggak biasanya tangan sikut sini kan. Dengkul. Ada lecet-lecet juga. Hei guys, aku titip rumah ya. Mau kemana?
Aku mau pijetan dulu. Pijetan. Apa-apaan? Kita mau ngemisetin dulu kok kalian. Gak tahu dia tuh kepengen dipijet juga katanya. Kode. Mana? Ini. Hei. Kalian itu gak ikut petas. Kalian gak ikut petas, kenapa ikut-ikutan sakit? Iya. Aku kena kurmanya. Oh, ini kerjanya itu mulu nih. Apa lu Mansur-Mansur? Mansur-Mansur. Nih, kamu kemarin ada ini enggak? Luka-luka atau apa, cedera ada enggak? Iya, bantu pentas. Kesel sedikit. Itu enggak usah. Kesel enggak apa-apa. Ah, udahlah kalian emang Mas Ahmad Joko. Mereka tuh ini ya. Gini. Ya ntar aku dari kota nih. Karena aku lagi baik hati. Oke, kalian aku ajak pijit. Cuman satu besok kalian gak gajian. Oke. Gak gajian. Ya, pijit. Aduh. Kamu ngomong aneh-aneh. Orang mereka aja acting. Mas Joko. Tapi mereka itu sekarang jadi pinter ini ya, acting ya. Kita enggak bisa bedain mana yang asing mana enggak tuh. Ini. Dan ntar aku beliin makanan aja lah. Boleh makan. Ntar pulangnya 10 menit kalian aku tinggal 10 menit ya. Ya wes. Nanti kita beliin beef. Kita masain aja lah. Ya udah, wes. Ya, tahan dulu lah. Ya udah. Mereka udah pinter acting, guys. Kita harus agak berhati-hati karena pinter banget bohongnya ya. Ya udah, guys. Kita let's go yuk. Oke, stop. Mana Dul? Ditahan dulu. Ini memar enggak sih, Dul, yang bener? Memar, tapi enggak biru itu loh, Mas. Cuman bengkak. Ah, jangan patah tulang nih. Masuk. Kita langsung bawa ke dokter wae kok. Gimana, Dul? Langsung dibedah. Jangan ke tulang sapi aja lah. Yang besar. Jangan lah. Terus gimana? Kita kan enggak tahu nih. Kita enggak tahu jalan. Sampai digubel-gubel gitu. Kan berani kan pijet? Kalau pijet berani tapi enggak tahu kan, Mas Cok. Ya pijet tuh kayak itu loh di video-video ditarik-tarik gitu. Hei, yang benar. Gua angkat Mas Joko kayak gitu. Enggak kayak gitu. Cuma diurut doang. Cuma diurut doang. Enggak mau ah. Hei, pulang aja. Jangan, udah sampai sini. Demi kebaikan. Coba lah. Tul, enggak bakal ditarik. Kamu mau sembuh enggak? Masa mau kayak gini terus kamu gini. Terus ininya nanti ininya patah. Joko. Mas Joko ngomongannya kurang ajar emang nih kok. Ya emang gitu kan udah. Yeah, ini kan dulu itu punya Mas Joko. Kita itu 3 minggu lagi pentas, Boy. Iya. Jadi kalau Ndul enggak sembuh itu. Ya itu. Udah deh enggak apa-apa. Kalau ini eselnya ini lama sembuhnya kalau enggak langsung dipijet di tek gitu. Ngomong ya, lagi kurang ajar kok. Enggak sakit. Tanya Mas Nemo dulu pernah? Cuma diurut doang. Mana nyamu? Tapi panas. Dikasih apa ya kayak bedak tapi buat mendinginkan bobok. Bobok itu. Terus biar kempes itu. Enggak tahu orang. Apa dilas aja dulu. Enggak. Soalnya sini kan tumpuan, kalau barung kan ini intinya, Mas Jo. Iya, cuman ini sembuh. Enggak sakit. Enggak apa-apa, yang penting nanti makannya yang bergizi dulu. Jangan minyak-minyak dulu. Oke. Wah, Joko tuh sama kotak-kotak. Ya emang gitu. Enggak sakit. Apanya? Udah ini ya, coy. Ya udah, sampai nanti lah, yuk serotop. Sudah sampai, Dul. Bangun, ayo. Ini kayak orang mau disunat ya, dia takut banget loh. Iya, Mas. Relax. Itu bakal enak, kamu bakal diurut. Paling cuma Mas Joko, diam. Hah? Ayo Patin, ayo keluar, ayo kita keluar. Woi, diam. Yo, turun. Kita udah sampai, guys. Apa ketawa-ketawa? Enggak tirek ya, Bu. Enggak tirek. Yakin nih? Iya. Gak apa-apa ya, Del ya? Ini urut nih, Mas Yo. Iya, urut. Biarin, Del. Biarin ya? Iya. Del. Enggak. Madep sini, Del. Sini. Sini lah, madep sini. Arigato, kejawatan. Sakit gak, Del? Ah, lah. Kasih ya. Emang ini, Del, bisa ini buat bisa. Udah, yuk kita masuk yuk, guys. Yuk kita pijet ya, guys, sampai nanti, guys. Biar dipijet dulu. Stop. Nah, Del, gak apa-apa ya. Berisik ya, nggak boleh berisik di dalam. Nanti tanya dulu. Udah kamu duduk sana aja.
Oh, kita nunggu di sana. Apa bisa? Ntar kita take setelah ini kalau selesai ya. Iya. Soalnya di sana ini sebenarnya enggak boleh. Tak boleh ngomong. Iya, enggak boleh setelah ini. Ya udah sampai nanti. Serotok. Serotok. Nah, kan enggak sakit kan? Enggak sakit, Mas. Eh? Tapi ini udah mendingan toh. Tapi kalau enggak gini, kalau enggak dipaksa dia enggak bakalan mau. Enggak bakalan sebut juga, Mas. Iya, makanya harus dipaksa. Nah, tuh. Nah itu katanya jangan banyak gerak dulu, Mas Jo. Oh, dan juga harus makan yang berprotein. Makan. Ya, mau makan apa? Itu makannya gimana? Iya, gimana kamu dulu? Ngecel nggak apa-apa. Nanti aku dulang deh. Ke bawah kalau masuk kok. Disuapin sama ntar lah sama Mas Nimo atau siapalah. Oh, iya, nggak apa-apa. Ada tak suapin? Ya. Yuk kita cari-cari aja yuk. Udah. Kita mau makan apa kan, Mas Jo? Iya, ntar kita pikirin. Kamu nyoba dulu. Ya, dah yuk. Udah akhirnya udah sampai makan sini. Apa nih? Yo Mama Patul ini sebagai hadiahnya karena kamu udah mau dipijet. Ini ban sushi. Apanya? Kamu berani tuh makan sushi? Enggak berani. Berani dong. Tapi takutnya nanti kamu enggak kenyang, kamu kan makannya berbarengan. Mana tuh? Ajok, puasa masuk. Puasa masuk. Tapi mirip loh, Mas Joko mirip banget loh sama itu loh, sama patungnya. Mau makan apa nih? Itu tuh anak tuh mau kemana tuh? Unggul. Manut aja. Demi keberlangsungan. Ke sini aja ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita order. Dul, jangan yang pedes-pedes loh, Dul. Hup, nggak boleh. Itu terlalu manis. Kita tidak boleh makan terlalu manis. Aku mau miso. Enggak. Ndol kan udah manis, enggak usah minum yang manis-manis. Itu miso-miso enak loh, Mas Yoyo tuh. Miso. Nanti Mas Yoyo kalau kamu minta itu namanya miso-miso. Miso-miso. Cepat order. Ini udah ada asistennya, Mas Yoyo. Apa tuh? Pesan apa? Aku mau itu kalau ada itu yang guling-guling itu enggak ada ya. Ini tidak di Bali ini. Oh iya. Ini di Magelang ini. Iya. Angan aja mau. Nasi goreng apa? Kambing. Nasi goreng kambing. Ya udah kita tunggu ya makanannya guys, kita ntar makan. Nanti kita lanjut waktu kita makan. Betul. Srotop. Oke guys, pesanan kita udah sampai nih. Betul mam sama apa nih? Nasi goreng kambing. Pakai tangan kanan dulu. Iya, tangan kanannya kan lagi sakit. Aduh. Itu gimana? Boy ini jangan ngecek boy, ngawur boy mah ngecek. Oke, disuapin Mas Nemo. Oh iya, disuapin. Aduh. Kasihan banget lu Mas Joko. Itu. Nah, ini kasihan banget guys, Indul disuapin sama Mas Nemo. Gak apa-apalah yang penting kalau dia harus banyak makan protein supaya cepat sembuh ya. Iya, tuh. Apalagi ini nasi gorengnya enak. Bener. Mas Joko mau suapin? Enggak. Lagi nih. Tuh, Mas Nimo kan sebenarnya nganu tuh sayang sama kamu tuh. Kenapa, Dul? Alhamdulillah. Panas. Ntar, udah gue bilang kan. Ya udahlah, kayaknya kita kontennya pendek aja dulu ya Mas Joko ya. Penting ini sembuhkan Sindul. Iya. Buat teman-teman doain ya semoga Sindul cepat sembuh. Dan juga Mas Ado. Mas Ado juga lagi sakit. Mas Ado itu demam. Demam. Ya udahlah kita closing aja yuk. Oke guys, sekian dulu dari Jodoh Benu Satria Muda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita terus budaya di Indonesia. Salam. Oh, dadah. Cepat sembuh ya, Dul. Iya.